Sahabat Kece, dari Australian Open 2022, Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akhirnya menyusul Putri Kusuma Wardani ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil tuan rumah, Sydney Chonadi. Gregoria unggul 2-1-4, 2-1-6. Sementara tunggal putra Christian Adinata juga menyusul Iksan Leonardo Emmanuel Rumbai ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil tuan rumah Ephraim Steven Sam 2-1-4, 2-1-7. Sayangnya langkah Christian Adinata gagal diikuti oleh senior mereka Cesar Hiren Rustavito yang kalah dari pemain muda Jepang Kodai Naraoka. Kodai unggul 2-1-11, 2-1-8 atas Cesar. Kekalahan Cesar tersebut menyusul Chico Aura Dwi Wardoyo yang juga langsung kalah di babak pertama dari pemain China Li Sifeng. Sementara di ganda putra Indonesia masih memiliki wakil, yakni Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Taiwan Chang Ko-chi dan Paul Li Wei 2-1-18, 2-2-20. Sementara di ganda putri, Indonesia meloloskan 3 wakil setelah ganda putri baru Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto menang cukup mudah dari wakil tuan rumah Luisa Ma dan Victoriana 2-1-10 dan 2-1-11. Sementara 2 ganda putri lainnya, yakni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi lolos ke babak 16 besar tanpa pertanding usai lawan-lawan mereka memilih walkover. Sementara wakil terakhir tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, gagal menyusul ke babak 16 besar usai kalah dari wakil China Lu Guangzu 2-1-18, 2-1-17. Dengan kemenangan ini, Iksan Leonardo Emmanuel Rumbai di babak kedua akan menghadapi wakil Malaysia Sung Jufan yang lolos usai mengalahkan wakil tuan rumah Adam Dolmen 2-1-12, 2-1-12. Sementara Christian Adinata akan menghadapi pemain kuat Jepang Kodai Naraoka yang mengalahkan Cesar Hiren Rustavito di babak pertama 2-1-11, 2-1-8. Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi unggulan 4 Nozomi Okuhara dari Jepang di babak 16 besar. Sementara Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain Thailand Supanida Katetong yang mengalahkan pemain China Zhang Jiman 2-1-13, 2-1-16. Sementara di ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi wakil China unggulan 7 Liang Weikeng dan Wang Chang yang menang atas wakil tuan rumah Jason Hong dan Kevin Su 2-1-8, 2-1-7. Sementara di ganda putri, pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi wakil Jepang, Rena Miyuari dan Ayako Sakuramoto. Kemudian, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto akan menghadapi lawan yang cukup alot, yakni unggulan 5, Jeon An dan Kim Hye Jeong. Sementara pasangan muda, Melisa Trias Puspitasari dan Rahel Alicia Rose kemungkinan akan menghadapi pasangan kuat China unggulan 6, Zhang Xuxian dan Zheng Yu, jika mereka mengalahkan wakil Taiwan, Sung Suoyun dan Yu Qianhui. Dan di ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi wakil Taiwan, Yang Posuan dan Hu Lingfang. Sementara duet, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah akan menghadapi wakil Jepang, Yujiro Nishikawa dan Saori Ozaki.